Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuri, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya ada Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Oke, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, hari ini kita akan ada praobservasi ya. Ibu pun tujuan dari praobservasi ini adalah sebagai persiapan. Nah, kalau tujuan supervisinya itu adalah mengevaluasi jalannya pembelajaran. Ya, agar terlihat bagaimana kurang dan lebihnya. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan dari pertanyaan pertama itu adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan itu kan pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 itu di bab 1 Aku yang Unik. Nah, tujuan dari pembelajaran itu sendiri itu nantinya anak-anak akan belajar mengenai pemahaman tentang kata-kata sifat, dan nantinya anak-anak akan mengetahui bagaimana arti dari kata sifat tersebut, kemudian mengetahui sinonim dan antonim dari kata-kata sifat tersebut. Baik, Bu. Nah, kalau untuk area pengembangannya seperti apa itu? Area pengembangannya yaitu di bagian membaca, jadi siswa itu akan menentukan persamaan kata dan lawan kata. Jadi materi yang akan siswa. Terus metode apa ya Bu yang akan terapkan di kelas itu nanti? Ya, metode yang akan saya terapkan nanti itu ada metode ceramah yang pasti, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Insya Allah akan saya lakukan di hari Kamis. Oke, ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas informasi tadi. Ya. Terus yang terakhir nih pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan setelah praobservasi ini? Ya, setelah praobservasi ini saya terbayang Pak bagaimana nanti proses pembelajaran akan berlangsung dan mudah-mudahan akan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke. Saya doakan semoga tadi pembelajarannya lancar ya Ibu, dan nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk observasi ya, dan hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak Bu Novi. Yeah.
Indonesia. Dikeluarkan mana tulisnya? Dipinjemin, siapa yang punya? Dipinjemin temennya ya. Gak ada. Bu, ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, kemarin halaman berapa kita kemarin? Ya, halaman 15. Coba paketnya dibuka dulu halaman 15. Di halaman 15 itu kemarin kita juga membahas tentang sifat apa? Sifat Darman dan Darmin. Oh iya, itu kan sifat Darman dan Darmin. Nah, lalu kita belajar tentang sinonim. Sinonim kemarin kita sudah membahas tentang sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan makna kata. Ya, persamaan makna kata, kata-kata sifat. Ya, kemarin ada apa saja kata-kata sifat? Pembohong. Ya, pembohong. Kalau lawan katanya
apa ya? Kaya. Kaya. Miskin. Kalau pendek? Tinggi. Tinggi atau panjang ya? Panjang, tinggi, ya pendek, panjang. Kalau rendah, tinggi, tuh lawan katanya. Nah, sekarang coba kalian lihat buku di halaman 16. Pada pengertian dari Antonin. Coba gaya kian dibaca ya. Buku yang katanya, kita buku yang halaman 16 ya. Antonim adalah orang berbekal. Perbedaan makna kata kata berbekal. Antonim berarti bermakna. Berkelakuan. Nah, coba contohnya apa saja di sini? Cid. Antonim mahal adalah berat. Antonim cepat adalah lambat. Tuh contohnya cepat, lawannya lambat. Kalau pintar, kawannya bodoh. Kalau bohong? Kemudian
Bagaimana dengan hari? Apakah hari ini? Apakah di kelas ini sudah sesuai atau belum? Ya, kemarin itu kan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini itu anak-anak bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan sinonim, antonim. Nah, alhamdulillah hari ini anak-anak sudah mengetahui itu dan juga bisa memahami kata-kata sifatnya dan juga sinonim dari antonim kata-kata sifat tersebut. Jadi, mencari sudah sesuai dengan tujuan yang saya. Oke, Bu. Tapi sekarang kan tadi sudah ya, sudah sesuai ada beberapa anak yang
kurang antusias dan kurang lancar gitu. Menurut Ibu, ketidaklancaran anak-anak dalam membaca itu apa ya kira-kira faktornya? Ya, faktornya itu memang ada kekurangan ya Pak. Ya, misalkan si Dana yang memiliki keterlambatan untuk berbicara, kemudian membacanya juga agak terlambat gitu. Penyebabnya mungkin ya karena lingkungan keluarga ya kurang didukung oleh orang tua di rumah, sehingga nantinya saya perlu berkomunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya nanti agar anak tersebut bisa bersemangat lagi belajarnya, membacanya terutama karena kan ini sudah kelas 5 mau kelas 6 itu sudah benar-benar harus diperhatikan kembali proses pembelajaran yang ada di rumah dan juga di sekolah. Baik, luar biasa ya. Terus untuk masalah yang ditemukan tadi terkait yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu untuk memperbaiki itu? Ya, kalau rencana yang akan saya lakukan berikutnya itu mungkin saya akan menggunakan metode yang lain ya, metode lain yang kiranya bisa meningkatkan kembali minat siswa, aktivitas siswa di kelas dalam proses pembelajaran agar mereka lebih senang lagi menerima materi yang saya sampaikan. Luar biasa itu ya. Jadi saya doakan semoga perbaikannya membuahkan hasil yang lebih baik dan anak-anak kembali menjadi semangat lagi dan pembelajaran lebih aktif dan tentunya semuanya bisa antusias selalu meningkat dari yang sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu Novi atas waktu dan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kita semua. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.